Barcelona sukses mengamankan tanda tangan Pablo Torre dari Racing Santander. Pengumuman tersebut disampaikan Barcelona lewat laman resmi dan sosial media klub, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, waktu setempat. Klub asal Katalunya itu mengeluarkan ongkos senilai 5 juta euro, atau sekitar 78 miliar rupiah, untuk mendapatkan Pablo Torre. Biaya itu bisa mencapai 20 juta euro atau setara dengan 314 miliar rupiah di masa depan, tergantung performa sang pemain. Wonderkid berusia 18 tahun itu akan bergabung dengan Barcelona B mulai musim panas nanti dan dikontrak sampai tanggal 30 Juni 2026. Di dalam kontrak Torre juga terselip klausul senilai 100 juta euro, atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Hal itu dilakukan Barcelona karena tak ingin kehilangan bibit mudanya tersebut. Barcelona meyakini bahwa Torre akan mengikuti jejak gelandang muda andalannya saat ini, Pedri. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.